KPM. Berjumpa lagi adik-adik semua dengan Kak Norel. Topik yang seterusnya tentang pemakanan sukan untuk atlet remaja. Kalau sebelum ni kita dah touch tentang sports nutrition, kita touch tentang energy. Jadi apa yang menyumbang kepada energy ataupun tenaga itu sebenarnya kita kena tahulah. Okay, jadi ada makronutrien. Kita biasa dengar tak apa tu makronutrien? Makronutrien merupakan karbohidrat, protein dan juga lemak, iaitu benda yang memberi kita tenaga. Jadi kita tengok yang pertama, karbohidrat. Mesti semua dah tahu kan karbohidrat tu apa. Selalu cakap, oh, makan nasi. Okey, kena makan roti. Kena makan apa lagi? Kita boleh makan mie, kita boleh makan bihun. Jadi itu semua adalah sumber karbohidrat. Jadi banyak mana karbohidrat yang diperlukan oleh atlet sebenarnya? Okey, kalau ikut peratusan, dalam diet seharian kita memerlukan karbohidrat lebih kurang 45 sehingga 65% adalah datangnya daripada karbohidrat. Jadi apa itu karbohidrat sebenarnya? Okey, karbohidrat merupakan sumber tenaga yang paling utama untuk badan kita dan juga untuk otak kita. Jadi kita memang kena ambil karbohidrat. Jadi 1 gram karbohidrat tu bersamaan dengan berapa kalori pula? Okey, 1 gram karbohidrat bersamaan dengan 4 kalori. Kalau kita ambil banyak, kita akan darab dengan 4 lah berapa jumlah karbohidrat yang kita ambil pada hari tersebut. Apa lagi yang kita nak tahu tentang karbohidrat? Apa fungsi karbohidrat? Dia akan ditukarkan untuk maintainkan blood sugar dalam darah kita. Kemudian ia juga akan disimpan sebagai glycogen di dalam kita punya otot dan juga liver untuk sumber tenaga juga. Jadi berapa banyak pula? Tadi cakap beratus. Beratus macam mana nak pula nak kira kuantiti dia? Dia bergantung kepada latihan adik-adik. Untuk atlet, kuantiti berapa gram diperlukan tu bergantung kepada latihan sebenarnya. Okey, latihan yang rendah intensiti dia ataupun menggunakan skill, kita mungkin perlukan cuma 3 hingga 5 gram. Okey, per kg body weight. Itulah jumlah yang kita perlukan kalau kita jenis skill ataupun intensity yang rendah. Tapi kalau jenis moderate intensity kita mungkin perlukan 5 hingga 7. Okay, dia berubah, dia meningkat. Okay, yang mana kita training lebih kurang sejam satu hari, kita mungkin perlukan di antara 5 hingga 7 gram karbohidrat setiap hari. Manakala kalau intensitinya tinggi ataupun endurance. Okay, endurance kita mungkin perlukan sehingga 6 hingga 10. Makin tinggi kan? Maknanya kita perlukan lebih karbohidrat bergantung kepada latihan yang kita jalani setiap hari. Lagi banyak latihan, lagi lama latihan, lagi berat latihan tu, kita perlukan lebih karbohidrat untuk berikan kita tenaga. Okey, tadi 6 hingga 10. Tapi kalau kata betul-betul ekstrim, dia mungkin memerlukan lebih daripada itu. Mungkin sampai 12 gram per kg body weight. Dia ikut berat badan masing-masing. Nanti boleh ukur berat badan masing-masing berapa berat dan berapa keperluan karbohidrat untuk sepanjang hari. Adik-adik pernah dengar tak trivia ni tentang karbohidrat tu atlet boleh makan banyak mana? Sebenarnya tidak, sebab karbohidrat ni sebenarnya kita perlukan, tapi kita perlu sukat pengambilan dia. Kita tak boleh makan sebanyak-banyak yang kita perlukan sebab dia boleh menyebabkan kita berlebihan berat badan nanti. Okey. Dan seterusnya kita kena tahu juga yang atlet ataupun lelaki dan perempuan menyimpan jumlah glikogen yang berbeza. Didik TV KPM. Berjumpa kembali. Tadi cakap pasal karbohidrat. Tak habis cakap lagi kan?
Okey, kalau tadi kita sampai berapa banyak karbohidrat yang kita perlukan dan tentang masa glikogen, kita tengok pula apa tu sumber karbohidrat. Selain daripada tadi kita sebut apa, nasi, mi, bihun, kuitiau, buah-buahan juga adalah sumber karbohidrat. Kita ada sayur juga yang bekalkan karbohidrat. Kita ada kentang pun sumber karbohidrat. Jagung pun sumber karbohidrat. Jadi, setiap kumpulan makanan tu pun ada juga kuantiti karbohidrat sebenarnya. Instead milk sebenarnya ataupun susu pun ada karbohidrat di situ. Jadi, kita dah tahu sumber-sumber karbohidrat banyak sangat dalam kita punya diet seharian tu. Kita nak tahu berapa banyak kita boleh makan sehari ataupun satu sajian karbohidrat tu berapa gram karbohidratnya dan berapa banyak kita boleh makan. Okey. Kalau contoh nasi, nasi 2 sendok bersamaan dengan satu sajian iaitu 30 gram karbohidrat. Sama juga dengan 2 keping roti. Okey, bila cakap tentang karbohidrat, selalu atlet kalau yang remaja ni saya cakap, oh tak apa ni, boleh makan gula banyak-banyak ni, boleh ambil coklat banyak. Kenapa dia cakap macam tu? Sebab dia rasa dia perlukan sumber karbohidrat, tapi dia tak sedar jenis kumpulan yang macam mana sumber karbohidrat dia tu. Kita tak nak banyakkan sumber karbohidrat tu daripada yang dessert, sugary drinks, daripada pastry, itu sumber-sumber karbohidrat juga. Tapi dia hanya akan meningkatkan jumlah kalori. Yang mana kalau ambil banyak sangat daripada karbohidrat itu daripada kumpulan-kumpulan yang ini, kita mungkin akan kurang nutrien lain. Dan kalau kita ambil yang ini berlebihan juga akan mungkin menyebabkan kita berlebihan berat badan. Jadi kita kena pastikan kita tahu kita boleh ambil kumpulan makanan yang bagaimana untuk karbohidrat supaya kita tak ambil karbohidrat itu berlebihan sehingga menyebabkan decrease kita punya performance itu nanti. Okay, masih dalam karbohidrat, ramai orang tertinggal ni. Kita pasal karbohidrat, dia pasal protein, pasal fat, dia terlupa tentang fiber. Bila cerita tentang fiber, fiber juga terletak di bawah kumpulan karbohidrat. Jadi fiber adalah indigestible, yang tidak terhadam karbohidrat, tapi dia ada dua jenis iaitu soluble dan insoluble fiber. Dan selalunya agak common, lalu kita dengar memang adolescent ataupun remaja sememangnya kurang pengambilan fiber. Jadi kita nak elakkanlah perkara ini berlaku dekat di kalangan atlet. Kita tak nak benda tu common, tapi atlet mengcommonkan dia juga. Okay, jadi fiber perlu cukup pada setiap hari ya, sebab ada kes dia kata dia dah makan karbo dah, dia dah makan protein, dia makan lemak, tapi dia ada masalah kesihatan yang lain. Dia check constipation ataupun sembelit. Kita check balik diet dia, cukup karbo, cukup protein, cukup lemak, tetapi dia lupa nak letakkan sumber fiber dalam makanan dia. Jadi mungkin dia lacking dekat situ menyebabkan dia tak fulfill pengambilan fiber setiap hari sehingga menyebabkan dia mengalami masalah sembelit. Salah satu sebablah selain daripada faktor-faktor pengambilan air dan juga bersenam. Okey, itu tentang fiber yang juga berada di bawah karbohidrat. Okey, adik-adik, kita akan move on kepada makronutrien yang seterusnya. Selepas karbohidrat kita ada protein. Protein ni selalunya antara karbohidrat dengan protein ni, atlet ni suka lagi cakap tentang protein ni. Dia rasa protein tu lagi penting untuk performance dia berbanding dengan karbohidrat. Sedangkan sumber tenaga utama adalah karbohidrat. Jadi protein diperlukan untuk atlet lebih kurang sebenarnya 10 hingga 30% daripada jumlah kalori harian. Dia berubah-ubah. Dia mungkin berubah, mungkin ada yang 15%, ada yang 20%. Tapi untuk lebih spesifik, kita akan kirakan berdasarkan gram per kg body weight. Itu lebih accurate ataupun lebih tepat untuk kita tahu pengambilan protein bagi remaja. Tetapi bagaimanapun remaja dia memang memerlukan slightly tinggi sikit protein berbanding dengan orang dewasa sebab dia dalam tempoh tumbesaran. Sebab kita kena faham yang protein diperlukan untuk tumbesaran, untuk membaiki tisu-tisu yang rosak, untuk membina otot-otot yang baru, sel-sel otot yang baru. Okey. Jadi protein sangat penting dan jumlah protein kebiasaannya selain daripada 10 hingga 30% daripada jumlah kalori, kita juga memerlukan lebih kurang 1.2 ke 2 gram protein pada setiap hari. 1.2 sehingga 2 bergantung kepada umur, bergantung kepada intensiti latihan. Okey, kalau untuk maintain starting mungkin boleh starting dengan 1.2 lah. 1.2 kemudian boleh meningkat ke 1.4 hingga 1.5 bergantung kepada fasa maintenance ataupun fasa untuk meningkatkan jumlah muscle mass dia sebenarnya. Okey. Tapi kita tak galakkan untuk ambil protein melebihi
2 gram per kg body weight sebab ada kajian menunjukkan dia boleh membawa kepada penyakit buah pinggang ataupun excretion kalsium disebabkan oleh pengambilan protein yang berlebihan. Bila kita cerita tentang protein itu juga selalu bila atlet kita kata oh ni kena gain muscle mass ni sebab kita nak perform kan, nak performance tu lagi better. Kita kata oh, kena gain muscle, dia akan fokus kepada pengambilan protein. Jadi dalam diet dia tu nanti dia akan fokus ambil protein sahaja dengan harapan muscle mass dia boleh meningkat. Sebenarnya adik-adik tahu tak, tindakan itu sangatlah salah sebab dia tak akan boleh develop more muscle mass kalau dia tak cukup kalori. Ha, jadi key point dekat sini, walaupun you bagi badan you maximum amount of protein tapi you tak cukup kalori, you tak buat resistance training, you tak akan gain more muscle. Jadi penting untuk cukupkan kalori pada setiap hari, cukupkan jumlah protein supaya adik-adik boleh tambahkan jumlah otot dan tentunya akan meningkatkan strength adik-adik dalam sukan masing-masing. Jadi apa sumber protein yang ada? Ha, saya selalu tanya ni. Kak Nori selalu tanya dekat adik-adik kat sekolah tu, apa sumber protein yang boleh dimakan pada setiap waktu makan? Ha, selalu kita tanya spesifik. Pagi boleh makan apa sumber protein, tengah hari boleh makan apa, malam boleh makan apa? Okey. Selalunya adik-adik ni akan ada banyaklah jawapan dia. Okey, yang pertama, kalau breakfast selalunya tak cukup komplit. Kalau dekat rumah kadang-kadang dia nasi goreng mungkin tak ada sumber protein yang lain, tapi kita boleh tambahkan protein sebenarnya kalau dekat hidangan pagi. Kita nak ada apa? Ada protein kan pagi-pagi supaya balance kita punya meal tu. So untuk pagi kita tambahkan mungkin ada telur, sebiji atau 2 biji telur untuk cukupkan keperluan protein dekat situ. Makan tengah hari dengan makan malam sebenarnya tak ada masalah sebab kebiasaannya akan ada sumber protein dekat situ. Makan tengah hari mungkin akan ambil satu hidangan, makan malam akan ambil satu hidangan protein. Jadi breakfast, lunch, dinner akan ada protein. Dan sebaiknya jumlah protein ataupun daripada keperluan seharian untuk atlet, untuk remaja perlu distributkan protein tu. Kita tak fokus pada satu-satu waktu makan sahaja. Maksudnya kita tak ambil waktu breakfast, kita letak protein pada waktu tengah hari sahaja. Tak. Sebaiknya untuk ada utilization yang bagus untuk develop more muscle dan penggunaan protein yang lebih efisien, kita perlu distribute, agihkan pada setiap hari supaya kita dapat develop muscle dengan lebih baik. Okey, so kita dapat gunakan protein tu dengan lebih baik disebabkan kita dah agihkan dia sepanjang hari, bukan pada satu-satu waktu sahaja. Jadi distributelah kepada 3 waktu makan utama. Kemudian jangan lupa, susu juga merupakan sumber protein. Susu merupakan sumber protein yang sangat baik, sangat komplit, sangat lengkap dan mudah nak didapati. Jadi bolehlah tambah juga. Ambil susu pada waktu bila? Pada waktu breakfast dan juga pada waktu supper, waktu malam. Jadi malam pun sebelum tidur kita dah ada sumber protein dekat situ. Jadi kalau ikutkan diet kita tu sebenarnya kita tak perlu ambil berlebihan pun sebab dari diet biasa ini pun kita mampu mencapai berapa jumlah protein yang kita perlukan. Makanan yang tinggi protein ini juga, kalau adik tengok tadi kita dah sebut, dia mungkin juga ada tinggi lemak. Jadi kita kalau boleh lebih kita makan tu kita cuba rendahkan. Kalau beef ataupun daging kita ambil yang lean meat ataupun yang kandungan lemak dia rendah. Banyak mana kita nak makan pada satu-satu masa tu, tadi kita dah sebut tentang hidangan karbohidrat. So kita kena faham juga hidangan protein dalam diet seharian. Jadi kalau macam seekor ikan, saiz ikan kembung tu dalam saiz macam ni tangan saya, dia adalah 14 gram protein. Okey. Kalau ayam seketul lebih kurang saiz yang drumstick tu ataupun bahagian dada ataupun tak, itu pun dikira sebagai 14 gram protein. Satu gelas susu bersamaan juga dengan lebih kurang 8 gram protein. Kalau yang telur satu biji lebih kurang 7 gram protein. Jadi jelas tak kat sini adik-adik, supaya adik-adik dapat manfaatkan pengambilan protein adik-adik, dapat agihkan pengambilan protein adik-adik sepanjang hari dengan cukup, dengan adequate tenaga, dengan protein yang mencukupi supaya adik-adik dapat manfaat, dapat lebih tumbesarannya berlaku dengan lebih baik, perkembangan dengan lebih baik dan pada masa yang sama boleh membantu adik-adik untuk meningkatkan prestasi sukan adik-adik apabila mempunyai otot yang lebih tinggi. Okey. So kita cakap karbo, kita cakap protein. Kita ada satu lagi makronutrien yang kita nak ceritakan dan penting juga. Kita jumpa lagi selepas ini.
KPM. Jumpa lagi. Okey, tadi dah makan ke? Okey, dah ambil sumber karbohidrat hari ini, dah ambil sumber protein hari ini. Okey, kalau belum, kejap lagi boleh breakfast ataupun makan. Okey, kalau tadi kita dah cerita tentang makronutrien. Makronutrien ni adalah sumber tenaga dan dia adalah kita perlukan dengan kuantiti yang banyak. Okay, makro adalah kuantiti dia banyak, mesti banyak. Jadi, apa yang paling banyak kita perlukan dalam diet seharian untuk bekal tenaga adalah karbohidrat, protein dengan lemak. Lemak, bukan atlet tak boleh ambil lemak ke? Ha, selalu macam tu kan, kita kata, tak bolehlah, mana boleh ambil lemak. Sedangkan dalam kita punya keperluan tenaga seharian, ada lemak diletakkan dalam peratusan tertentu kat situ. Jadi, peratusan lemak sepatutnya lebih kurang je. Lebih kurang je antara orang biasa dengan atlet, lebih kurang 25 sehingga 35%. Ataupun lesser than that pun boleh. Tapi jangan terlalu rendah. Okey, kenapa jangan terlalu rendah pengambilan lemak ni? Sebab kita kena tahu yang lemak ni masih ada fungsi di dalam tubuh badan kita. Ha, jadi, bukan maksudnya lemak tak perlu langsung. Jadi, kita masih perlukan lemak dalam kuantiti yang bersesuaian ikut keperluan badan kita. Apa fungsi lemak yang paling jelas? Menjadi satu medium untuk penyerapan vitamin. Vitamin apa? Vitamin A, D, E dengan K. Vitamin larut lemak. Jadi, kalau kita kekurangan lemak, terlalu rendah jumlah lemak dalam badan, kita mungkin akan ada masalah-masalah berkaitan kekurangan vitamin tersebut. Okey, lemak ni dia punya kalori 2 kali ganda daripada karbohidrat dengan protein. Kalau karbohidrat dengan protein cuma 4 kalori per gram. Kalau lemak dia adalah 9 kalori. Banyak kan 2 kali ganda kan? Jadi lagi banyak lemak yang kita ambil, kita akan ambil extra calories yang lagi banyak. Jadi untuk penghasilan hormon, kita masih perlukan lemak. Dan juga kita kena tahu yang otak kita juga diperbuat daripada lemak. Jadi kita masih perlukan lemak. Jadi lemak tu tak jahat, cuma kita kena tahu bila kita perlukan lemak. Jadi kita cakap tadi 25 hingga 35%. Dan essential fatty acid pun adik-adik perlukan. Ha, kenapa? Apa fungsi essential fatty acid ni? Untuk kecergasan otak. Adik-adik perlukan otak yang cepat membuat keputusan kan? Ha, jadi ini adalah antara nutrien yang kita dapat daripada pengambilan lemak, iaitu lemak yang baik, iaitu essential fatty acid. Kemudian kita bercakap tentang jenis-jenis lemak, iaitu polyunsaturated fatty acid, PUFA dan MUFA. Kita banyakkan lemak kat situ dan kita kurangkan pengambilan saturated fat. Ha, itu kita kata jenis-jenis lemak tu sebenarnya. Ha, jadi kita perlu ambil lemak, tapi kita kena kurangkan jenis-jenis lemak tertentu. Yang kita perlu kurangkan adalah yang saturated fat. Saturated fat ni biasanya kita akan dapat daripada makanan-makanan yang bergoreng ataupun terproses. Kita kena kurangkan trans fat sebab dia membawa kesan yang buruk kepada tubuh badan kita. Okey, pengambilan lemak yang berlebihan. Apa kesan dia? Untuk atlet, pengambilan lemak yang berlebihan akan membawa kepada berlebihan berat badan. Jadi akan mengganggu kita punya prestasi. Jadi kita tak nak ada additional weight disebabkan oleh pengambilan lemak yang berlebihan. Jadi adik-adik kena tahu, kena faham dan kena sedar apa antara makanan yang tinggi dengan lemak ni sebenarnya. Ha, mudah sebenarnya kita nampak. Kalau dari segi kumpulan bijirin, apa makanan-makanan yang tinggi lemak daripada kumpulan bijirin? So, kadang-kadang kita nampak ada pastry daripada tepung. Base kan? Okey, pastry, kek, tinggi lemak sebab tepung juga. Kemudian kadang-kadang dari segi kalau buah-buahan, kalau macam buah pisang tu kita makan, kita dapat sumber karbohidrat. Kalau kita makan pisang goreng, kita akan dapat lemak yang tinggi juga dekat situ. Itu antara makanan-makanan yang kita perlu hadkan, kita perlu limitkan supaya kita tak ambil lemak-lemak yang berlebihan. Jadi makanan-makanan yang terproses ini ataupun yang masak menggunakan minyak yang banyak perlu dikurangkan. Begitu juga dengan daging. Ha, okay, daging pun ada kuantiti lemak yang agak tinggi, especially saturated fat. Jadi pengambilan daging pun perlu dikawal supaya tidak berlebihan. Yang seterusnya, kita share sikit tips. Apa tips-tips yang boleh kita buat supaya kita boleh kurangkan pengambilan lemak dalam diet seharian. Okey, dalam setiap kali waktu makan, cuba tengok sumber-sumber lemak yang ada. Okey, katalah kalau waktu breakfast, dah makan makanan yang bergoreng,
Dan tentu kita akan ada ekstra lemak dekat situ. Jadi untuk lunch dengan dinner, kalau boleh janganlah ambil makanan yang bergoreng. Jadi kita dahatkan pengambilan lemak untuk hari itu punya keperluan. Breakfast dah ambil bergoreng, jadi lunch dengan dinner tak perlu makanan yang bergoreng. Okay, kalau kata kita nak dapatkan lemak yang sihat pula, kalau kata kita nak ambil olive oil ke, kita nak buat dia stir fry pun boleh, kita nak letak dalam salad pun boleh. Tapi kena ingat, walaupun dia dinamakan minyak ataupun lemak yang baik, ada PUFA, ada MUFA, kuantiti dia masih sama. Dia masih membekalkan 9 kalori per gram. Yang mana kalau kita ambil berlebihan, masih kita akan dapat ekstra calories dekat situ. Bezanya cuma jenis lemak yang kita ambil. Kita tak ambil saturated fat high, kita ambil yang MUFA dengan PUFA tu yang lebih banyak berbanding dengan saturated fat. Okay. Jadi 3 mikronutrien penting, karbohidrat, kita ada protein, kita ada lemak, yang mana setiap satunya mempunyai fungsi yang tersendiri, mempunyai kesan yang tersendiri dan penting untuk semua. Penting untuk setiap individu, penting untuk atlet, penting untuk orang biasa. Jadi adik-adik jelas kat sini. So, jumpa Kak Norel next episode untuk mengupas tajuk-tajuk lain pula. Kita ada banyak tajuk lain. Jadi jumpa lagi insya-Allah next episode. Bye. KPM.